Selamat pagi teman sahabat Felix Fabian 78 di Roket ALS ya, terparkir 153. Nah, ini dengan jet bus 3 1626. Masih glowing. Masih jos. Informasi dari sopirnya dari Medan mau ke Jakarta. Ada sedikit kendala di terminal Betung. Ada trouble. Jadi enggak melanjutkan ke Jakarta. Perpal di Palembang untuk mengisi pelor ya teman-teman ya. Nah, untuk keberangkatan kita kurang tahu ya. Kapan? 153. Keren, Pak De. Masih jos. 153. Di bus 3. Oh, ini dengan strobo. Bus 3 ini udah sehat, udah bisa berangkat kembali, tinggal nunggu pelor dari Palembang. Jadi cek memperbaikin apa ya, untuk dicuci, mau cuci bus ini teman-teman, mau dicuci. Oke, kita sapa-sapa dulu ya. Ada stiker Mania. Nah, ini sahabat Mania, LS Mania, Satria Rizky, Kagumiku, Wahyudi 3D. Wah, Mas Wahyudi. Salam satu dulu, satu bus Mania Kota Palembang ya, Romo CS. Oh, kemarin kita nggak bisa liput Pak Ditekan tiba, tapi diwakilin oleh teman-teman Busmania Kota Palembang karena kerja. Sorry Pak Ditekan. Ya, padahal pengen sekali ketemu Pak Ditekan. Nah, lain waktu kita nanti bisa ketemu lagi ya Pak Ditekan di Loket ALS. Loket kita seperti biasa ada ibu-ibu loket. Suasana di loket. ALS nomor telepon 0711421215 atau nomor HP 0812785337 bagi yang mau berangkat ke Pulau Jawa atau ke Medan atau mau kirim paket, monggo ya mampir ke Jalan Soekarno-Hatta. Ini ada paket, gak terlalu banyak, ada 4 karung. Satu, lima, tiga. Tinggal nunggu pelor dari Kota Palembang. Enak ya kalau misalnya sudah ada bus yang perpal di Palembang. Jadi setiap hari ada bus yang nongkrong di loket. Nah, inilah kalau dari Palembang keberangkatannya di sini. Posisi busnya di sini. Bang Harap. Bang Harap. Ini istirahat. Iya. Ah, dinas malam, Bang. Belum pulang. Oh, oke. Okay. Mau kemana nih, Bang? Mau ke Medan. Medan ya. Trouble dikit ya kemarin ya. Iya, trouble di Betung. Betung. Bagus busnya, Bang? Bagus busnya? Bagus. Trip Tangerang. Medan Tangerang. Oh, masih ini ya. Kenceng bodinya. Monggo yang mau berangkat ke Medan. Berangkatnya belum tahu nih ya. Tinggal nunggu pelornya aja ini. Kalau pelornya ada langsung berangkat. Pak Disi seperti biasa. Ini warung kita. Kita lihat tampak belakang. Knalpot swash. Sip.
ciri khas peta ya. Ini petanya itu. Adiputro. Semoga banyak paket, banyak penumpang ya. Ada Spiro Nauli, ada Sempati Star. Kandang ayam udah tidak ada lagi, ayamnya masih ada, ayam opung, pamarut. Enak berteduh di bawah pohon. Pohon rindang. Panjang sekali tuh. Bannya banyak. Goyang-goyang. Jalan lintas timur ini dilewatin truk-truk kontainer besar-besar, mobil-mobil fuso jalan lintas. Lalu perempatan ngarah ke kanan ke arah kota, ke kiri ke arah Jambi, Pekanbaru, Medan. Lurus ke arah pelabuhan Tanjung Sapi Api. Mobil besar teman-teman. Tinggi Polpo. Sari Arum baru tiba dari Jakarta ya teman-teman ya. Jadi ini sudah ada ini teman-teman ya, tempatnya komunitas ini apa, kudeta. Dari tempat markas mereka Bob sama kudeta sudah dirapiin, sudah bersih ya untuk markas Gojek di sini ya. Nah, karena Om Eko juga ikut dalam satu komunitas di Gojek. Nah, sama juga untuk keamanan juga ya, dengan adanya yang apa Gojek di sini relatif lebih aman karena ramai. Gojeknya nanti bisa mengawasin juga ya untuk keamanan di sekitar loket ALS. Ya saling kerjasama lah. Ini bus masih tunggu pelor, tunggu paket. Semoga nanti ramai ya, bisa berangkat dengan amunisi banyak, numpang dan paketnya. Oke teman-temannya, cukup sekian dulu informasi sekilas di loket ALS. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.